Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Habir Official. Oke, seperti biasanya di sini kita ingin mereaction lagi videonya Reza Jenek Ponto yang mengcover lagu Lentera, yang dimana lagu ini dipopulerkan oleh Teh Meli Guslau, penciptanya juga Teh Meli Guslau sendiri. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan video ini, sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini. Karena di channel ini kita akan selalu memberikan info terupdate dari Reza Jenek Ponto. Seperti yang saya katakan tadi di awal video bahwa di sini kita ingin mereaction videonya Reza yang mengcover lagu Lentera. Di sini Reza ditemani dengan Marcel. Lebih tepatnya Marcel mengiringi Reza menggunakan gitar. Video ini kita ambil langsung dari channelnya Reza Jenek Ponto. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe dulu dan dibunyikan loncengnya. Oke, daripada kita penasaran, coba langsung saja kita saksikan videonya Reza Jenek Ponto. Nah, suaranya Reza terdengar jernih, lembut dan enak. Padahal di sini Reza tidak menggunakan alat apapun ataupun tidak menggunakan mic, namun suaranya Reza tetap terdengar jernih seperti yang kita dengarkan di video ini. Dan seperti biasanya juga kalau Reza mengcover lagu, lagu apapun itu, suaranya Reza ataupun artikulasinya Reza tuh terdengar jelas. Itulah yang membuat suaranya Reza selalu enak di telinga karena artikulasinya itu sangat jelas. Jadi menurut saya Reza itu memang sangat luar biasa. Oke, coba kita lanjut lagi ke video ini. Suara seperti inilah suaranya Reza. Kalau dia tarik suaranya itu terdengar lengkingannya, terdengar lengkingan suaranya Reza ini sangat enak dan sangat luar biasa. Seperti yang kalau kita dengarkan Reza bernyanyi, suara-suara tingginya itu, apalagi lagu-lagu slow rock, masya Allah suaranya Reza memang sangat luar biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini Reza tidak menggunakan mic ataupun alat apapun untuk bernyanyi, namun suaranya Reza tetap terdengar enak, halus dan lembut. Yeay!
Jadi itulah tadi satu persembahannya Reza yang mengcover lagu Lentera. Jadi menurut kalian bagaimana dengan suaranya Reza ini? Kalian bisa meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan di sini saya bisa katakan bahwa suaranya Reza di sini sangat jernih dan sangat lembut. Walaupun Reza tidak menggunakan mic ataupun alat apapun, namun suaranya Reza tetap terdengar jernih. Jadi menurut saya Reza sangat luar biasa. Saya tidak pernah bosan mengatakan itu karena memang begitu yang selalu kita dengarkan dari Reza di konto ini. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu stay di video ini, dan jangan lupa dan jangan bosan untuk selalu mendukung Reza Jenik Ponto, dan jangan juga lupa untuk selalu share videonya Reza ke sosial media lainnya agar semakin banyak orang yang mengenal Reza Jenik Ponto ini, karena dukungan kalian sangat diharapkan oleh Reza Jenik Ponto ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Salam lehoy, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.